saya akan berkata jujur, saya akan membela untuk terakhir kalinya, akan membela abang saya mengurus terakhir kalinya, karena untuk saya pribadi, saya tidak mempercayai bahwa Bang Yos setiga itu melakukan pelecehan. Saya tidak meyakini Bang Yos telah melakukan pelecehan. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, namun saya ingin mengatakan bahwa saya siap untuk apapun yang akan terjadi dan apapun keputusan untuk diri saya.